Jadi kita ada keluarkan setakat ini 25 compound untuk pelbagai kesalahan pelanggaran SOP. Salah satu daripadanya di sebuah restoran apabila melanggar syarat SOP untuk makan di meja melebihi daripada yang sepatutnya, dua orang. Antaranya juga kita ada beberapa compound di sini gagal mengemukakan sebab berada di luar kawasan sebagainya. Turut juga ditangkap malam ni adalah pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol. Satu lagi ada juga yang memiliki dadah. Jadi kita masih lagi teruskan sehingga ke pagi ini. Kalau kita tengok trafik agak padat dan kini ianya menunjukkan pukul 11.50 malam dan saya pun peliklah, masih lagi banyak orang membuat pergerakan pada lewat malam ini. Jadi kita akan teruskan pemeriksaan, tengok genuine ke tidak pergerakan mereka. Kepada warga Petaling Jaya, syabas saya ucapkan. Pematuhan SOP saya boleh katakan 99%. Rata-rata kami pergi di taman-taman, ada satu, sayang sekali, ada satu kita tengok kes yang main mercun. Jadi kita pun keluarkan compound. Rata-ratalah, in general, secara puratanya 99% compliance level. Jadi saya ucapkan tahniah, teruslah bersama kami. Kita boleh buat, kita boleh menang dalam COVID, situasi COVID ini.